warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soli dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 2C, subtema 4. Seperti biasa, kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajarnya, Nak. Bahasa Indonesia, tema 2C, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat 1. Menentukan kata yang memiliki arti sama. 2. Mencari lawan kata dari kata yang ada. 3. Menuliskan kalimat menggunakan kata dari lawan kata. Materi pembelajaran, kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Materi pertama kita tentang menentukan kata yang memiliki arti sama. Jadi, Nak, dalam bahasa Indonesia, beberapa kata mempunyai arti yang sama atau hampir sama. Ayo kita pelajari pada contoh berikut ini. 1. Membantu. Kata membantu sama artinya dengan menolong. 2. Membersihkan. Kata membersihkan memiliki arti yang sama dengan membereskan. 3. Senang memiliki arti sama dengan gembira. Lalu kata teman memiliki arti yang sama dengan kawan. Pada halaman ini, kita akan mempelajari beberapa kata yang memiliki arti berlawanan atau kebalikannya. Apa saja ya? Ayo, Nak, kita pelajari. Yang pertama, kata datang. Lawan katanya, pergi. Gembira, lawan kata sedih. Dekat, lawan kata jauh. Kecil, lawan kata besar. Mari kita memahami lawan kata dari contoh kalimat berikut ini. Buah semangka, besar. Buah jeruk, kecil. Lawan kata besar adalah kecil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini telah selesai. Simpulannya, Nak, kita jadi mengetahui bagaimana menentukan kata yang memiliki arti sama. Kemudian kita bisa mencari lawan kata dari kata yang ada. Lalu kita bisa menuliskan kalimat menggunakan kata dari lawan kata. Semoga anak-anakku dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya, Nak. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.